hukum throne ataupun sarcasm. Okey. Dekat dalam buku Erti Beragama yang Hilang ni, muka surat 214. Tajuk dia tabiat loyal buruk, sarcasm dan throne. Okey. Dia ada bawa satu kisah ha. Okey, dalam satu kisah. Aku baca sikit muka surat 214 ni. Seorang guru sedang menasihati anak-anak muridnya, sesungguhnya ada perbuatan yang menjadi kebiasaan kita pada hari ini membawa ke neraka. Kalau ada seorang budak tu buat, hi, takutnya insaf, sampuk salah seorang daripada mereka lalu disambut dengan tawa-tawa kecil. Guru itu terganggu dengan sikap anak muridnya yang berkelakuan begini. Anak muda sering melakukannya. Ini kerana ada orang tua menjadi contoh ikutan mereka. Pergaulan dengan masyarakat pada hari ini sering menemukan kita dengan satu sikap yang meletihkan kita dan merugikan mereka. Tidak diketahui dari mana asal usul sikap buruk seperti sindir-menyindir, sarcasm, troll dan perangai loyal buruk ini. Perlakuan ini sering memomokkan nasihat menjadi sesuatu yang dilucukan. Okay. Dalam masyarakat kita, kejayaan menyindir menjadikan seseorang berasa dia bijak dan hebat. Reaksi popular terhadap apa-apa yang tidak digemari adalah dengan loyal buruk dan bercakap perkara-perkara yang menyakitkan hati sesama kita. Ini menggambarkan kemerosotan akal dan budi. Ustaz Nasrizal ada bawa mai dalil lah. Of course, boleh baca lagi dekat-dekat dalam buku ni. Dan setakat yang aku faham, memang okey, muka surat 219 ha. Sarcasm menegur secara sindiran berironi ini ditegah oleh Allah dalam firman-Nya surah Al-Hujurat ayat 11. Dan dekat dalam muka surat 220, sindir menyindir ialah kesalahan atas premis agama. Dia kata ini kerana Tuhan sendiri yang melarangnya. Dia kata dan aku tengok Ustaz Hasizah lebih kepada suka direct to the point. Kalau nak tegur, direct to the point, jangan sindir, jangan troll, jangan sarcasm, jangan sarcastic pun semua. Dan macam mana, jangan buat sesuatu tu out of joke. Kiranya kita nak tegur orang tu, kita buat joke, kira orang gelak lah. Ada juga video Ustaz Hasizah, video lama kot kalau tak silap, yang dekat dalam video tu dia menjelaskan juga pasal troll, sarcasm pun semua ni. Nampak yang dia tak setuju lah. Dan dalam buku ni kita tengok jelas lah, aku sebut tadi, ditegah dalam agama. Aku tak sure lah sampai ke tahap haram ke dosa besar ke, aku tak sure tu. Aku kena tanya balik dekat orang yang fakih. Masalahnya sekarang ni ditegah dalam agama. Okey. Kalau aku pegang macam tu, maksudnya sarcasm, troll, sindiak, peli, posmo tu semua tak boleh ditegah. Cuma aku teringat bila aku baca dekat dalam buku ni dan juga dalam buku Setia Dengan Kebenaran juga ada juga part pasal sarcasm ni kalau aku tak silap. Aku terfikir balik dalam part dalam buku ni juga, muka surat 6-7. Okey. Cerita pasal Nasreddin Hoka dan nilai serban. Okey, aku baca sikit ya. Pada suatu hari, Nasreddin Hoka tiba di sebuah kampung seperti biasa sambil menunggang keldainya. Orang Pinang kata kaldai. Okey, muka surat 7 dia kata penduduk kampung berpusu-pusu hadir menyambut ketibaannya dengan membawa kitab. Kamu mahu apa? Tanya Nasreddin Hoka. Kami mahu mengaji dengan tuan, kata penduduk kampung. Kamu tidak kenal aku. Bagaimana kamu tahu aku punya ilmu atau tidak? Soal Nasreddin Hoka lagi. Serban tuan besar. Serban tuan besar, jawab orang kampung. Nasreddin Hoka mencabut serbannya dan meletakkan serban itu di atas kepala keldainya. Beliau berkata, "Nah, belajarlah dengan keldaiku." Serban beliau besar. Kisah tu habis kat situ. Okey. Muka surat 6 dengan 7, Setia Dengan Kebenaran. Boleh rujuk balik buku ni. Okey, persoalan aku. Sekiranya lah troll, sarcasm, posmo ni, Ustaz Hasizal Abdul Jamil anggap ataupun pegang dengan pendapat dia ditegah. Tak boleh. Wallahualam sama ada haram atau tak. Apa daripada segi pandang, daripada sudut pandang Ustaz Hasizal Abdul Jamil lah. Jadi, macam mana pula dengan kisah tadi tu? Yang dalam setia dengan dalam buku Setia Dengan Kebenaran ni, pasal Nasreddin Hoka tu macam mana? Adakah kisah tu dianggap sebagai troll, sarcasm ataupun sindiran sebab dia ambil serban dia, dia letak kat keldai? Dan kalau andai kata lah, andai kata benda tu kita baca ataupun kita buat filem kan. Dia ambil serban, buka keldai, lepas tu dia kata, "Nah, hang ganjilah dengan keldai aku, serban dia besar." Takkah yang tu satu sindiran? Takkah satu benda tu satu sarcasm, sarcastic?
Ha, macam mana Ustaz Hasizah Abdul Jamil boleh kata benda tu ditegah dalam agama? Sedangkan kat dalam buku, mungkin buku ni buku lama kot. Ha, mungkin Ustaz Hasizah ada berubah pendapat dan sebagainya. Macam mana, tapi persoalan dia aku pernah sebut. Macam mana Ustaz Hasizah Abdul Jamil boleh kata, boleh pegang dengan kenyataan troll, sarcasm, sindiran apa semua ni, semua ni ditegah dalam agama? Tapi, cerita yang macam ni, Ustaz Hasizah bawa bubur dekat dalam buku. Ha. Macam aku nampak macam inconsistent lah at one point. Aku nampak macam inconsistent. So macam sebenarnya sekarang ni sindiran ni boleh ke tak? Ataupun sebenarnya ada satu takrifan lain, definisi lain tentang sindiran, troll, sarcasm ni yang diharam oleh agama, yang ditegah oleh agama. Tapi ada kot sisi pandang sindiran benda-benda lain ni yang boleh. Aku tak tahu. Ini satu persoalan. Sebab aku kurang gemar. Aku tak suka sangat kalau macam ada inconsistent. Macam inconsistency dekat dalam satu-satu penulisan. Aku sangka baik mungkin boleh jadi buku Setia Dengan Kebenaran ni buku yang ditulis lama dah. Dan mungkin sekarang ni Ustaz Hasizah Abdul Jamil berubah pendapat kot. Tapi aku harap ada satu penjelasan yang jelas. Sorry lah, saya guna perkataan aku tu untuk fellow audience. Tapi untuk Ustaz Hasizah, kalau saya boleh tanya straight, saya akan guna saya. Minta maaf lah. Yang tu saja. Wallahualam. So, macam mana? Hampa suka dengan video-video yang hampa tengok dekat dalam page kami? Suka dengan video ni yang hampa tengok ni? So, kalau suka, kalau rasa ada manfaat, tolong like, tolong share dan tolong panjang-panjangkan lagi kepada semua kawan-kawan. Nah, supaya manfaat tu boleh bukan dekat apa-apa saja dapat dekat orang lain juga. Dan jangan lupa kami Facebook Surgeon ada YouTube channel, tolong subscribe, boleh follow dekat Twitter, boleh follow juga dekat Instagram. Mudah-mudahan ada manfaat dan hampa tumpang jugalah manfaat yang kami sampaikan tu, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Book Surgeon analyze, scrutinize, criticize, insya-Allah.